5 hari naik kapal. 5 hari. Kalah gue yang mancing. Bukan di laut, kayak itu di sungai biasanya ya. Iya, iya, di sungai. Itu emang serumit sesulah itu enggak tinggal di perahu, tidak tinggal di darat, tapi mereka diminta oleh pemerintah untuk tinggal di darat. Dan ini seberangnya tuh udah Pulau Singapura yang udah ada Marina Bay Sands, kemudian dari Singapura gitu. Ini sebenarnya acara saya bermula dari day 2 kemarin, kita nyusung karena dia benar bergercep berarti. Sekarang pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua. Komunitas Kalimantan Utara yang manis tapi gak manis Jawa aja. Di sini ada main VR juga, seru banget. Masnya lagi main VR tuh. Kaget. Masnya lagi di hutan. Kita keliling lagi ya. Kita samperin teman-teman kita yang ada di hut. Ada alat pancing, ada kaos. Pokoknya supplier kalian untuk adventure itu banyak banget. Sumpah udah rame banget. Terus ada jajanan-jajanan juga guys. Kita ke booth Trans 7. Rame banget tuh Trans 7. Ada si bolang. Banyak yang mau login di Trans 7 Club. Hai bolang. Hai. Datang dong ke booth Trans 7 di Indomes. Mampir ya, capek dikit. Datang dong, datang dong. Kita masih sampai hari Minggu guys. Sampai hari Minggu. Situasi booth saat ini sebelum meet and greet dengan host Indonesia ku guys. Terus ada Mas Gundul bawa coolernya. Tapi Mas Gundul tuh bakal meet and greet besok di boothnya Trans 7 tanggal 3 September. Dari Jogja datang buat besok. Apa kabar Mas Gundul? Dia ngabarin. Sorry, 1, 2, 3. Di foto-foto guys. Cewek-cewek cantik. Di vlog aku. Oh iya, terima kasih. Udah mampir. Iya, di booth Trans 7. Lancar-lancar acaranya besok. Lancar-lancar juga mas. Iya. Thank you. Nah itu dia kegiatan kita hari ini. Lanjut aja besok sama Feli kali ya. Yuk, langsung aja Feli. Ketemu lagi bersama aku Feli tadi behind the show. Nah udah lihat kan keseruan Alin di Indofest Day 2. Sekarang itu udah deadly. Aku bakal ngevlog keseruan di boothnya Trans 7. Sobat 7 tahu nggak sih di sini tuh banyak banget booth-booth. Pasti Alin kayak udah ngeliatin ya. Tapi yuk kita tour lagi nih. Atau banyak banget. Walaupun ini nanti mungkin vlognya itu akan diuploadnya kapan. Ini adalah dokumentasi keseruan di Indofest 2022. Ini aku ngomong sendiri dari tadi kayak hello. Atau halilintar kali ya gue. Karena memang stasiun TV. Iya, karena salah satu program yang menampilkan petualangan hanya di Trans 7. Trans 7. Yeah. Thank you. Thank you. Sukses ya. Sukses 7. Si bakal bisa meet and greet hari ini ada ini ya, si Gundul. Ada si Gundul, kemarin dia udah datang, cuman hari ini kita akan ngobrol-ngobrol talk show juga. Udah ada kakak-kakak ganteng dan cantik di sini. Hai. Hai. Kak perkenalan diri dong boleh. Boleh dong. Boleh. Iya, siapa dari kakaknya? Aku, selamat pagi. Nama aku Dede. Oke. Okay. Kakak? Halo, aku Rana. Oke. Okay. Ini udah Indofest hari keberapa nih? Udah sebelum-sebelumnya udah kesini? Iya, ya. Udah. Hari ketiga. Terus, kemarin-kemarin coba ceritain dong, seru nggak kesan dan pesan? Seru banget, rame banget, antusiasnya mantap. Mantap banget sih, mantap. Dari hari pertama dan hari ketiga tuh benar-benar trafiknya tuh makin rame, apalagi mungkin hari ini Sabtu malam Minggu, jadi bakal main game juga, nanti juga ada acara apalagi sih kak biasanya. Kemarin. Ada banyak, ada casting juga di sini, itu setiap hari sih kak casting. Oke, okay. Sekarang kita lihat nih Bang Ijon lagi prepare. Semangat ya Bang. Halo semangat. Iya, kamu lagi apa sih?
Sebelum kita mulai, kita prepare dulu semua alat-alat. Pokoknya jangan sampai ada yang miss. Jangan sampai ada yang mati, ini nggak nyala. Iya, benar. Bang Ijon pokoknya selalu standby ya. 24 jam. Iya. Oke. Masnya, halo, semangat ya. Gak ada foto competition buat kalian yang mau ikutan atau aja ikutan ini, karena akan ada hadiah yang kece badai. Di sini juga ada alat pancing, tapi bukan pancing keributan, punten, lebih ke mancing mania. Iya, tuh seru banget. Aku sih kayaknya kalau misalkan mancing kayak mau beli, tapi kebetulan karena saya nggak bukan orang mancing, jadi kurang tahu. Itu tuh banyak banget diskon. Ini pokoknya mantap banget deh di sini. Ini jam segini udah lumayan rame sih. Tuh banyak tuh para backpacker yang ingin berburu belanja buat mereka nanti mungkin mau camping gitu. Ya, adventure banget gak tuh? Mungkin aku yang kayak brand-brand yang agak lumayan bagus sih. Iya. Emang pasti kamu itu. The North Face tahu aja. Iya. Ada di seling sama depan gitu. Kok ada tingkat 2 sih? Iya, dia kayak beda sendiri kalau mungkin lebih jadi apa dia buka boot-nya lebih mahal. Iya, lebih mahal. Coba. Nah, ini yang dari MG nih. Oh, ini nih MG. Iya. Mau cek atau hotel kalau gitu sih nggak terlalu ada. Kita lihat di sini yang seru ya kayak ini. Apa nih, ada tenda nih? Coba nih, ini tendaki. Teman-teman yang butuh tendaki silakan langsung datang ke booth di sini. Iya. Ya kan, jadi banyak lagi promo juga sih kan. Lagi promo nih, tendanya bagus-bagus nih kak. Gede lagi. Warna-warni nggak sih kak? Ini warna-warni lu mampus. Kayak kita di kafe sehari warna-warni banget ya. Iya, hidup kita kan berwarna. Warna, betul. Kayak lagunya terus juga klub yang warna itu. Berhadiah merchandise. Seru banget kan kalian bisa ketemu sama si Kundu di boothnya Tas 7. Wah, ternyata fansnya Om Kundu banyak banget. Punten, pada mau meet and greet sama si Kundu. Mau foto bareng si Kundu ya? Suka nonton jejak si Kundu gak? Suka banget. Oke. Iya, jadi boleh dicoba datang. Ini makin rame sobat Tujuh tuh, banyak fans dari Gunu banyak ya ternyata tuh. Nih, kira-kira jejak si Gunu mau ngapain coba? Ada apa ya? Ulang juga. Nah ini makanya tadi kita bilang selain mirip perawakan ya harus juga kayak Mas Dulu. Ini Mas Dulu megang berapa ular nih? Oh berarti semua ternyata guys. Wah, keren, ada keren banget. Ada aja mau mirip Mas Gunu? Atau mungkin yang berani megang kali ya? Ih, jujur kurang berani. Maju atau angkat tangannya ya? Keren. Sobat Tujuh, aku sekarang mau megang ular. Tapi takut. Aduh ya, kita perlahan dulu. Nih, kok gini sih? Sobat Tujuh, ini makin rame banget di boothnya Trans 7. Aku happy, aku senang karena makin rame ya kak. Makin rame banget ini. Lihat itu udah pada ngantri semuanya di situ. Tuh ngantri. Untuk apa sih itu ngantrinya kak? Untuk dapetin hadiah. Betul banget. Bolang ceria banget. Bolang, kamu ceria banget deh. Ayo. Selamat kak. Selamat mas. Makasih Trans 7. Makasih Trans 7. Hai Sobat 7, kita kedatangan tamu spesial.
Iya malu-malu. Hai sobat tujuh, shift aku udah mau berakhir dan aku nanti mau pulang dan nanti akan digantikan oleh Willy. Iya, semangat ya Will. Aku udah kelar shiftnya dan sekarang aku mau pulang. Yeay, makasih ya sobat tujuh udah ngikutin keseharian aku dan Alin selama di Indofest 2022 ini. Pokoknya seru banget kan di Indofest kalian bisa ketemu bareng-bareng petualang yang unik dan murah juga. Ih, pokoknya the best banget acara Indofest. Thank you Indofest. Sampai bertemu lagi di Indofest berikutnya. Bye bye. Aku Felita pamit.